Oke Sam, kembali lagi di channel saya. Hari ini mau lihat proses pembuatan truk Volvo ini Sam. Ini yang pesanan dari orang Tazaka itu Sam ini Sam. Ini review fullnya ini dari sasis dulu ini Sam. Ini sasis full sama gardan, harganya itu sekitar 5 juta. Udah dapat palet, ban, terus sama ini replika mesinnya udah ada ini kan. Ini replika mesinnya. Ini untuk bebannya ini bisa buat 40 kilo sekitarnya ini. Kisaran 40 kilo. Ini suspensinya yang depan enteng ini Sam. Empuk. Kuat. Ngantel kurang. Tato di video ini. Ini untuk skala ini skala 14 Yus. Skala 14 ini. Bebannya 14. Terus ini harga keseluruhan 12 juta ini. Mantap. Untuk remote-nya pakai Plesky GT3. GT3B ini remote-nya ini. Terus nanti ada sound engine-nya juga. Sound engine-nya masih pesan ini. Terus nanti ya. Oh ya, ini nanti wipernya juga bikin jalan. Terus apalagi ini Sam. Oh ini sunroofnya ini. Udah dilubangin buat sunroof. Terus ini ada gigi 1, gigi 2 Sam ini Sam. Ini gigi 1, gigi 2 nya pakai servo. Kalau dinyalain nanti bisa buat netral gigi 1, gigi 2. Untuk test drive nya di video berikutnya ini Sam. Soalnya ada kendala ini, kopelnya patah ini Sam. Proses ini sedang pembuatan selebor belakang. Ini selebornya prosesnya kayak gini Sam. Ini bahannya paralon. Oke, sekian video dari saya.